penuh haru, momen pengajian terakhir Eril putra sulung Ridwan Kamil. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Sejak kehilangan putra pertamanya Emerilkan Mumtaz atau Eril, kini Ridwan Kamil dikenal dengan sikap tegarnya. Akan tetapi, pada pengajian terakhir untuk sang putra Eril, Gubernur Jawa Barat tersebut tak mampu membendung air mata. Videonya pun beredar di berbagai media sosial. Pada video yang diposting di akun Instagram @rumpigosip, nampak suasana pengajian terakhir untuk Eril. Terlihat Ridwan Kamil tengah duduk di samping sang istri, Atalia Praratia, serta berdoa bersama. Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut nampak sesekali mengusap mata dan hidungnya. Inilah momen pengajian terakhir untuk almarhum Eril. Terlihat Ridwan Kamil menangis pilu mengingat sang anak. Dia bahkan mengusap air mata berkali-kali, tulis akun Instagram @rumpigosip. Video yang diposting pada Senin tanggal 20 bulan 6 2022 tersebut sontak saja mengundang berbagai respon dari warganet. Kalau tahlilan gini mah keinget semuanya. Memori yang dulu-dulu bahkan serasa almarhum melihat pas pengajian. Rasanya udah enggak karuan, komentar warganet. Saya kehilangan suami sudah hampir setahun. Bukan cuma sedih, hancur dan rasanya tuh sakit banget, apalagi kehilangan anak, ibu warganet lain. Semakin lama, semakin terasa sepi. Semakin teringat sama halnya waktu aku kehilangan papaku. Apalagi kalau tiap lebaran, takbir berkumandang rasanya ingin menangis, tulis warganet di kolom komentar. Apalagi lewat 9 hari sepi, sunyi, di sana saat merasa kehilangan, tambah yang lainnya. Orang tua yang luar biasa, kuat dan tegar, timpal warganet lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.